Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, masih bersama Pak Rohmin Dahuri. Menarik tadi ya, Anda menyebutkan bahwa ada kekeliruan jurus yang diterapkan, padahal tenggelamkan itu populer sekali. Di mana salahnya? Jadi kalau illegal fishing atau pencurian ikan oleh nelayan asing itu sebagai suatu fungsi ya, berdasarkan penelitian dan personal judgment kita itu, 70% lebih itu karena faktor ekonomi. Maksudnya adalah karena apa? Karena dari 600 ribuan kapal ikan yang Indonesia miliki, itu yang kapal modern ukurannya di atas 30 gross ton itu hanya sekitar 0,6% gitu. Sekitar 3 ribuan gitu ya. Sehingga laut-laut kita yang produktif, yang banyak ikan, yang model Arafura, kemudian Natuna, yeah, Sulawesi, zona ekonomi eksklusif, laut perbatasan itu hampir tidak ada nelayan kita karena 99% lebih kapal ikannya itu di bawah 30 gross ton, artinya hanya bisa menjangkau laut pinggir-pinggir gitu. Yeah. Itu yang membuat nelayan asing dengan merajalela gitu ya, memasuki kita gitu. Jadi kalau konsep kami itu harusnya dilawan dengan ekonomi, artinya kita modernisir tuh. Saya punya rencana waktu itu harusnya minimal kita punya 10.000 unit kapal ikan yang modern di atas 30 gross ton, 100 gross ton ya, dengan alat tangkap yang modern gitu ya, mengalahkan alat tangkapnya Thailand, yeah, China dan seterusnya ya. Kalau itu yang dilakukan, maka kita akan killing two birds with one stone ya, kita bisa mengusir nelayan asing ya. Pada saat yang sama kita akan mengembangkan ekonomi wilayah. Karena dari hasil tangkapan ikan di daerah-daerah perbatasan itu kita bangun pusat-pusat pertumbuhan yang melingkari Indonesia. Natuna, iya kan? Kemudian di Papua sana, yeah, kemudian dekat Tarakan gitu. Jadi waktu itu saya punya konsep tuh ada semacam kalau kita kembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kelautan, entah itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari, light industries gitu ya, sehingga kawasan perbatasan atau daerah terdepan itu semacam prosperity belt ya, kayak sabut-sabut kemakmuran. Kalau itu yang terjadi, maka otomatis menjadi security belt. Kenapa banyak nelayan asing? Karena nggak ada nelayan kita. Baik, artinya Anda menyarankan bahwa perbanyak kapal-kapal besar kita modern, itu di laut-laut yang sekarang dicuri ya, oleh orang lain. Dan itu dimiliki oleh nelayan kita, bukan nelayan asing ya. Jadi kapal-kapal modern segala macam itu harus dimiliki oleh nelayan kita ya. Nelayannya kita didik, kita latih, kemudian perbankannya dimudahkan untuk pinjamnya. Jadi syaratnya jangan berbelit-belit gitu. Kemudian suku bunganya harus sama dengan negara tetangga. Ini suku bunga juga menjadi kendala pembangunan sektor real, bukan hanya kelautan perikanan loh. Baik, tapi kalau bicara tentang kapal-kapal besar tadi ya, kita tahu bahwa nelayan-nelayan kita memang tidak kaya-kaya gitu. Bagaimana bisa membuat kapalnya dari yang sekarang kecil menjadi besar tadi? Ya itu salah satu penyebab kenapa nelayan kita miskin, karena teknologinya tradisional, ecek-ecek dari ukurannya, alat tangkapnya, kemudian sistem ini. Dan itu memang perlu proses ya. Proses artinya tadi perbankannya itu harus ramah terhadap rakyat kecil ya. Kemudian adalah tugas kementerian untuk mendidik, melatih, memberikan penyuluhan ya kepada nelayan yang selama ini hanya one day fishing ya, atau ke laut hanya berangkat malam pulang pagi atau siang, harus dididik ya. Bisa seperti nelayan orang Thailand, China, Vietnam itu, Spanyol itu bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Memang kita harus dididik dan alhamdulillah itu Kang Ajat ya, bahwa anak-anak muda kita itu puluhan ribu itu bekerja di kapal-kapal ikan asing. Yeah. Makanya kemarin di Cina itu ini nih. Nah itu kan apa namanya gagal-gagal paham kita itu. Coba kalau kita kembangkan kapal modern gitu, nggak perlu anak-anak muda kita kerja di luar ya. Yeah. Karena dengan kapal modern itu insya Allah profitnya cukup besar sehingga bisa menggaji apa namanya anak-anak muda kita itu dengan manusiawi gitu. Iya, dan image nelayan dalam golongan ekonomi ke bawah juga bisa hilang. Bisa ya, hilang. Karena selama ini ya kehidupan kampung nelayan kita bisa lihat ya serba keterbatasan. Betul. Ya. Baik, tapi saya ingin juga minta tanggapan Anda karena tadi juga berbicara tentang kebijakan yang sudah pernah diambil oleh menteri sebelumnya, sekarang juga ada pembaharuan. Ini sempat juga ramai di media sosial soal benih lobster. Ada komentar, Prof? Ya, ini benih lobster menarik ini ya. Di kebijakan sebelumnya kan dilarang mengambil benih lobster
baik untuk budidaya dalam negeri, ini yang konyolnya budidaya dalam negeri dilarang, dan juga ekspor gitu. Yeah. Nah padahal fakta di lapang menurut penelitian yang sudah proven ilmiah, bahwa stok benih kita, benih lobster itu ada sekitar 24 miliar per tahun ada di perairan laut kita itu. Itu lestari ya gitu ya. Dan itu kalau benih lobster itu dibiarkan di alam, iya kan, itu 99% lebih tuh 99,9 itu mati gitu. Jadi tingkat kelulusan hidupnya itu dari mulai benih sampai dengan lobster dewasa itu hanya 0,1% gitu. Nah kalau kita ambil lalu kita budidayakan, iya kan, itu kalau Indonesia saat ini ya, survival rate kalau tingkat kelulusan hidupnya 30%. Vietnam udah mencapai 70% ya. Yeah. 2 tahun lalu saya teliti ke sana, kenapa Vietnam itu bisa tingkat kelulusan hidupnya lebih tinggi ya 70%. Kenapa? Apa yang ditemukan? Ternyata ada 3 faktor. Pertama adalah soal pakan, teknologi pakan ya di sana lebih unggul dari kita. Yang kedua adalah jaring karambanya ya, juga itu lebih cocok dengan lobster. Yang ketiga adalah, mohon maaf, etos kerja pembudidaya di sana lebih rajin, mau diving dan seterusnya gitu. Dan 5 tahun terakhir kemarin boleh dibilang kapasitas budidaya orang Indonesia dimatikan itu karena dilarang untuk budidaya kan. Yeah. Padahal kalau kita ambil benih itu lalu dibudidayakan itu sebenarnya menyelamatkan atau melestarikan lobster, karena kalau dibudidayakan bisa hidup 30% sampai. Baik. Tapi bagaimana dewasa dengan ketakutan itu justru dijadikan sebagai makanan yang lezat karena ada telur-telurnya? Oh, itu justru merupakan competitive advantage Indonesia gitu ya. Artinya makanan yang lezat, mahal gitu ya, dan mensejahterakan nelayan. Tahu nggak nelayan yang mengumpulkan benih lobster itu ya, itu pendapatannya bisa 5 atau 10 juta per hari itu rata-rata, kan luar biasa gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa diekspor? Ya. Karena tadi dua jenis lobster yang sangat favorit yaitu jenis mutiara dan jenis pasir, itu terjadi benih itu yang lestari sekitar 4 miliar gitu. Padahal kemampuan budidaya kita selama 5 tahun kemarin kan dimatikan gitu ya. Yeah. Sebelum 5 tahun, artinya tahun 2014 ke bawah, seluruh orang Indonesia itu hanya mampu membudidayakan lobster untuk 300 ribu ekor per tahun. 300 ribu ekor, bayangin. Padahal yang tersedia benihnya kan yang lestari tadi sekitar 4 miliar gitu kan. Iya kan? Nah, daripada itu mati di alam gitu ya. Okay. Jadi sebagian dibudidayakan ya, Pak Menteri Edi Prabowo ya, itu mentargetkan tahun ini kita akan membudidayakan sekitar 1 juta benih lobster ya, atau bahkan lebih tergantung kita lagi didik nih terus masyarakat itu. Nah, tapi sebagian itu diekspor itu. Nah, karena memang faktanya kalau diekspor itu harganya bisa kali 5 kalau 10 kali lipat karena okay, tadi orang Vietnam bisa memelihara dengan kemampuan hidup 70%, kita baru 30%. Tetapi yang ingin saya lihat ekonominya itu. Yeah. Jadi kalau kita bisa mengekspor itu sekitar 365 juta ekor per tahun, itu devisa yang bisa kita raup itu 1,5 miliar dolar. Baik, itu padahal devisa yang diperhitungkan. Tapi yes, apakah dengan kita menjual ke negara lain itu ada korelasi yang langsung terhadap kesejahteraan nelayan? Oh iya, karena kalau seperti saya katakan, kalau dijual di dalam negeri kan satu ekor paling 1.000 segala macam. Nah dengan adanya keran ekspor itu satu ekor bisa 5.000 bahkan 10.000 gitu. Lihat perbedaannya. Langsung dari nelayan juga akan meningkat. Jangan-jangan gini, karena yang dikhawatirkan adalah pada saat di nelayannya murah, tapi ini para pengekspor itu yang mengambil keuntungan dari masyarakat. Nah karena itu oleh Menteri Pak Edi Prabowo di manage bahwa ada semacam kontrol harga dan segala macam. Dan kalau Kang Ajat lihat di lapang sekarang harga udah mulai 5.000, 10.000, selama ini kan 500, 1.000 gitu ya. Dan dari sekarang sampai 3 tahun ke depan ya, atau maksimum 4 tahun, kita akan bekerja keras ya, kementerian, rakyat, untuk tadi meningkatkan kapasitas budidaya kita. Jadi target Pak Menteri itu maksimum 4 tahun itu sudah nggak ada ekspor benih lagi, tetapi kita tadi udah kemampuan budidaya itu udah meningkat gitu. Menurut Anda timeline-nya sudah kelihatan? Udah lihat, dengan tidak mengorbankan ekonomi sekarang kan. Sekarang baik, lihat pengangguran, pertumbuhan ekonomi sekarang sudah kemarin 2,97 ya, sekarang Menteri Keuangan sudah mengumumkan hanya 1%, Bank Dunia malah 0% gitu ya. Jadi bayangin gak dengan ekonomi lobster itu minimal uang beredar sekitar 5 triliunan loh
Baik. Ya. Itu salah satu jenis ikan. Tapi dari banyak ikan yang kita miliki di Laut Indonesia yang sangat luas itu tadi, tentu saja kan perlu prioritas. Apa sih sebetulnya keunggulan kita, ikan mana? Kan tidak semua rasanya untuk bisa dikembangkan. Kalau menurut Anda, Prof, ikan-ikan mana saja yang memang perlu untuk menjadi kekuatan besar bahwa kita bisa menjadi apa yang terbesar di dunia? Iya. Jadi ada tiga kriteria. Pertama adalah ikan atau seafood itu ya, itu demand-nya atau market-nya besar ya, dan harganya cukup ekonomis gitu ya. Yang kedua, kita memang punya kemampuan supply ya yang memadai ya. Dan yang ketiga adalah bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan kami sudah membuat komoditas unggulan tuh, baik yang di laut, di perairan payo, tambak, maupun di perairan tawar tuh. Di laut ya, yang menjadi prioritas adalah ikan baramundi ya, kakap ya, kemudian kerapu ya, ini untuk budidaya ya, kemudian kerang mutiara, abalon ya, kemudian bawal bintang gitu, itu dan satu lagi gobia. Sedangkan di perairan payo itu udang windu, udang faname, kerapu lumpur, karena kerapu kan jenisnya banyak. Kemudian ikan bandeng dan rumput laut. Okay, di laut pun ada juga rumput laut itu. Kemudian di perairan tawar kita punya prioritas untuk nila, ya. Yeah. Kemudian patin, lele, ya, gurame, ikan mas dan udang galas, lobster air tawar atau serax. Ya. Jadi sebenarnya mappingnya untuk komoditas unggulan di setiap habitat itu sudah ada. Ya. Tinggal kita menggenjot produksi dan hilirisasi ya, jangan hanya menjual produk mentah ya. Kayak rumput laut kan, kalau dijual produk mentah kan yang kering hanya 10 ribu per kilo, tapi kalau kita proses menjadi semi karaginan yang bisa untuk pasta gigi segala macam, itu bisa 2 juta per kilo. Ini pendekatan teknologi tentu saja harus menjawab semuanya. Yes. Itu ya, karena kita tahu bahwa fakta juga banyak nelayan yang membawa ikannya sampai ke tempat penampungan itu sudah busuk karena teknologinya yang lemah. Tapi nanti kita akan bahas soal itu ya, termasuk juga perlindungan bagi para nelayan, apakah bisa layaknya pekerja formal. Yeah. Tetap bersama kami, One on One akan segera kembali.